Karenanya nanti kita akan follow up dengan Bu Doris Tangerang. Kebetulan Pak Rusli punya tim yang bisa follow up dengan Ibu. Kita sambut baik, seperti janji kami ke Pak Sarjan di awal nih, bukan hanya omongan di sini, tapi ada lanjutannya. Lanjutannya adalah Pak Rusli akan punya banyak tugas nih dengan teman-temannya di lapangan mendampingi. Kalau sekarang walaupun ada COVID, untuk ketemu 1-2 masih karena ini pun makanan pokok, ada SK-nya dari apa BNPB, kita bisa jalan karena ini bahan pokok dan kami bisa dampingin untuk ketemu 1-2 orang saja untuk ketemu dengan Ibu. Kita lihat betul di mana, apakah medianya benar atau tidak. Saya rasa sangat teknis sekali ini, tapi saya terima kasih Bu Doris yang punya minat bertanamnya luar biasa. Ibu nanti kalau udah sukses nih ya Bu ya, menanam kangkung yang saya tanam itu hampir satu bungkus kangkung kami itu tanam 3 kali loh, yang saya tanam di pot yang kecil-kecil tadi itu. Itu aja tuh rasa bahagia. 14 tahun bekerja di benih panah merah, baru menanam sendiri itu kemarin ini. Karena yang dikasih dorongan oleh namanya Joko Sare yang duduk di ujung sana. Jadi kami tertarik sekali Pak untuk menanam ini. Dan ini pengalaman. Jadi kalau sekarang beradu pengalaman cara bertanam kangkung yang baik, saya bisa tampil, oh ini boleh, ini enggak. Jadi ini pakai apa pengalaman sendiri. Jadi saya rasa gitu Bu Doris, kami dari Panah Merah akan hubungin Ibu. Jadi mungkin di luar forum ini kami komit Pak Sarjan akan langsung kontak dengan Bu Doris melalui Pak Andi, nanti minta nomor teleponnya, kita akan datang. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Afrisal, Pak Anton. Ini udah bisa gabung nih Ibu Marissa Haq nih. Iya, assalamualaikum. Pak Sarjan, mohon maaf rupanya saya belum di ACC sama admin, jadi diprotek. Jadi nggak bisa masuk. Mohon maaf, baru bisa masuk. Mohon maaf semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para pecinta pertanian terpadu berkelanjutan Indonesia. Pak Sarjan, Mbak Nita, salam kangen dari Pelangi Bintaro. Oke. Kita lanjut. Iya, silakan. Pak Ica, ya. Tadi dari Dauli dan Pak Anton dan Pak Afrisal. Ya. Ini gairah ibu-ibu, bapak-bapak di rumah masing-masing dengan stay at home. Ya. Mereka bisa lebih produktif dengan menanam tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga dan sebagainya. Betul. Bahkan ini bisa dieskalasi meningkat lebih jauh lagi, bisa pada eskalasi bisnis. Iya.